Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku warga Kulon Progo yang saya cintai, perkembangan terkini menunjukkan bahwa wabah COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Oleh karena itu, saya Sutejo, Bupati Kulon Progo, mengajak saudara-saudaraku untuk tetap waspada, jangan lengah, dan tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta sering mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir. Selain itu, juga selalu menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berolahraga. Kepada warga yang harus menjalani karantina mandiri, hendaklah melakukannya dengan disiplin dan penuh ketaatan demi kepentingan bersama. Semoga dengan segala usaha keras kita tadi, mata rantai penularan COVID-19 dapat kita putus dan wabah ini segera berakhir. Lawan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.